15 ano. Minjak sa lang motor ada. Kami. Sa hari-hari di ko kasi kami. Mengelola dari pihak desa. Iya. Oh, kalau jumlah buiran ya ada 992. Tapi yang aman yang cuma ini. Yang lainnya dia cukup berbahaya lah. Soalnya dia alami dari batu. Ya. Yang unik di Sumatera karena memiliki luncuran atau waterboom yang masih bersifat natural atau alami dan sangat jarang tempat seperti ini di Indonesia. Ini adalah satu-satunya atau mungkin salah satunya di antara banyak tempat yang belum ditemukan dan perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan sehingga kawasan ini tetap memiliki air yang cukup untuk bermain maupun untuk kehidupan warga yang di lereng Gunung Raja Basah, Sumatera Selatan. Jadi kita tahan dulu airnya, sudah kumpul di sini. Belum nanti kita meluncur ke bawah. Dan saya di sini bersama dengan pemuda lokal desa apa namanya? Desa Jonjong, Kecamatan Kaliada ya, di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Ini adalah tempat yang luar biasa. Hari ini pemuda-pemuda di sini sudah biasa melakukan kumpulan dengan berbagai gaya. Ada berapa gaya? Gaya pertama berdiri, terus kepala bawah, kepala di bawah, kurap, gaya terbalik. Kayak gini. Wow, sudah kayak gini, saya nggak berani. Nanti coba ya. Terus kayak apa lagi? Duduk biasa. Ada 5 gaya yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman saya ini sejak mereka kecil di sini. Jadi sudah punya 5 gaya. Saya baru cuma 2. Menuntur kepala kurap sama menuntur terletak. Harapannya apa nih? Terhadap pengelolaan nih. Kita bisa bersih lagi. Bersih. Terlindungi ya, terjaga, lestari. Dalam lestari, baik lagi. Dalam lestari, ada perhatian dari pemerintah lokal. Itu ada perhatian dari warga sini supaya baik, baik juga kita tetap lestari dan kita bermanfaat wisata. Baik malam lagi para pelajar maupun para warga yang ada di sana. Oke, kita berjalan sekarang ya. Thank you.
last time maybe. 4.